Baru satu minggu tayang, rating pemirsa untuk drama SBS Dollar Layer telah melonjak hingga dua digit. Pada tanggal 30 September, drama baru yang dibintangi Nam Gong Min dan Kim Jae mencapai peringkat tertinggi untuk episode ketiganya. Menurut Nese Korea, Dollar Layer mencetak peringkat nasional rata-rata 12,9 persen, menembus dua digit untuk rekor tertinggi baru sepanjang masa. Tidak hanya baru ini menempati posisi pertama slot waktu di semua saluran. Tetapi One Dollar Layer juga merupakan drama yang paling banyak ditonton sepanjang minggu di antara pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun dengan siapa drama ini memperoleh peringkat rata-rata 4,4%. Sementara itu, drama baru MBC The Golden Spawn yang tayang di slot waktu yang sama dengan One Dollar Layer turun ke peringkat nasional rata-rata 5,5% untuk episode ketiganya sendiri. Akhirnya Blade TVN turun ke level terendah baru sepanjang masa sebesar 1,8% untuk episode kelimanya.